Padang bulan ning waya sore. Ayo kanca padha dolanan rembulane hawe hawe ngelingake aja padha turu sore rembulane hawe hawe gelar rasa dolanan ing pelataran kecilan nang wadon kegojekan podo playon sing kalah gendong-gendongan padang bulan bulan datari padang jinglang padang ngoyorino. Ayo konco podo dolanan lanang wadon aja podo turu sore ayo konco podo dolanan seneng-seneng ing waya papan ketiga aja lali memuji marang pangeran limang wektu aja nganti ketinggalan endahe ora karuan ana parang pratisan anane urip tentrem nganti selawase endahe ora kaharuan ana parang pratisan anane urip seneng nganti selawase papan wis bengi yo ayo podo bali papan wis bengi yo ayo podo turu padang bulan ing waya sore ayo kanca padha dolanan rembulane awe awe ngelingake aja padha turu sore rembulane awe awe gelar poso dolanan ing pelataran dile kecilan nang wadon kegojekan poso playon sing kalah gendong-gendongan padang bulan bulan datari padang jinglang padange koyo rino ayo kanca padha dolanan lanang wadon aja padha turu sore ayo konco padha dolanan
seneng-seneng wayah papan ketika ojo lali memuji marang pangeran limang wektu ojo nganti ketinggalan endahe ora karuan ono parang prasesan guyub rukun anane urip tentrem nganti selawase tentrem nganti selawase papan wis wengi yo ayo podo bali papan wis wengi yo ayo podo turu. Ya, kuang lagi datang untuk Anda. Kali ini saya menciptakan lagu Jawa yang tidak bisa bahasa Jawa, bingung. Terima kasih Anda ketemu lagi dengan saya, artis lokal yang akan menggemparkan belantika musik dunia. Sebentar lagi saya akan dipanggil di luar negeri. Neng di, bingung aku. Siapa kenal aja enggak. Oke bro, sedikit-sedikit saya akan cerita tapi yang bermanfaat. Ada manfaatnya. Kini Anda itu jangan membangga-banggakan pendidikan formal Anda. Walaupun pendidikan formal Anda tinggi kalau Anda tidak tahu cara mencari duit apa mangan apa. Mangan kertas. Kali keren bro. Orang yang bahagia itu ada dua. Yang pertama bisa mencari duit, tahu jalannya duit. Yang kedua paham tentang agama. Bahagia bro. Walaupun kamu pendidikan formal Anda tinggi, tapi kalau kamu tidak tahu tentang ilmu agama, ulai kakal an'am balahum adol, derajatmu seperti hewan. Seperti kewan itulah ya, jelek-jelek manusia. Tapi udah usah membangga-banggakan pendidikan formal. Bakuang itu loh, nggak sekolah. Sekolahnya rendah, tapi kecerdasan otak saya dibanding dengan orang-orang sekarang. Nggak ada apa-apanya bro. Orang sekarang itu otaknya dedel-dedel, lain dengan orang dahulu. Lahir dalam kesulitan, pelajar juga begitu tekun. Kalau sekarang banyak main HP, otaknya dedel ya. Tapi Anda sekolah itu jangan sekali-sekali, sekolah itu bisa membuat Anda akan menjadi bahagia. Kamu sekolah tinggi kalau tidak bisa mencari jalannya duit, makan kertas lo, kenyang lo. Terima kasih, ketemu lagi dengan Mbah Kuang, pencipta lagu yang fenomenal, ganteng tidak ada bandingnya, orang kaya di tanah Jawa. Subscribe lo, di subscribe, dicolek dan dicomen. Sampai ketemu lagi.